Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, habibi rabbil alamin, sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, ya fattahu ya alim, iftah 'alaina fathan qariba ya arhamar rahimin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Allahumma sahhil lana hifdzul 'ulum wa hab lana wasi'atil fuhum bijahi nabiyyikal ma'sum sallallahu alaihi wasallam. اللهم إنا نسألك العلم اللدني والمشرب الصافي الهني وهاب غني ونعوذ بك اللهم من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعمل لا يرفع وعين لا تدمع ونفس لا تشبع ودعوة لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين نبينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله مرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى نوينا ما نوى به أسلافنا الصالحون نوينا ما أحاط به علم الله تعالى من حسن النيات الحمد لله. Senantiasa puja dan puji syukur terhaturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmahnya, limpahan hidayah, maunah dan taufiknya, hingga alhamdulillah kita bisa kembali bersama dalam kajian kitab Risalatul Mudzakarah karangan Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad. Setelah sekian lama, sekian pekan kita tidak membaca kitab ini, pada bulan Ramadan kemarin kita fokus dalam ibadah zahiriyah wa batiniyah, bersama kita menunaikan ibadah puasa, kemudian kita bersama merayakan hari raya Idul Fitr. Semoga insyaallah Allah taala menerima amal ibadah kita. Wa hakadha, tinggal Ramadan menjadi kenangan insyaallah ikhwan bagi kita. Semoga insyaAllah Ramadan kemarin menjadi saksi amal baik kita insyaAllah. Yang menjadi pertanyaan, Ramadan memberikan apa kepadamu? Apa yang diberikan Ramadan daripada kenangan manisnya kepadamu? Apa hanya berupa kenangan sahaja? Engkau mengenang pernah tahajud, engkau mengenang pernah beriktikaf di masjid di 10 hari terakhir, engkau mengenang sekian kali khatam Quran, engkau mengenang salat witir berjamaah, apa hanya berupa kenangan sahaja? Atau memang ada bekas yang sampai sekarang engkau bisa menikmati karunia dari Ramadan itu? Ada sebagian orang, Ramadan baginya hanya berupa kenangan sahaja sekarang-sekarang ini. Namun ada beberapa orang, Ramadan bukan hanya kenangan, tapi dia senantiasa bernostalgia dengan Ramadan itu. Masih dia melaksanakan salat witir sekarang, masih dia bangun sebelum subuh, walaupun dahulu di Ramadan dia bangun sebelum subuh untuk sahur, tapi dia sekarang bangun sebelum subuh untuk sholat 2 rakaat. Gitu. Kalau Ramadan kemarin engkau mampu untuk meninggalkan makanan-makanan karena Allah Ta'ala, padahal makanan itu bukan makanan haram ya, makanan yang halal, air engkau tinggalkan, makanan-makanan yang halal engkau tinggalkan dari semenjak terbit fajar sampai terbenamnya matahari, padahal itu makanan yang halal, engkau mampu meninggalkannya karena Allah. Nah, itu artinya apa? Insya Allah lebih mudah untukmu untuk meninggalkan yang haram. Yang halal aja engkau mampu tinggalkan, apalagi yang haram. Yang sangatlah sedikit yang haram itu. Gitu. Nah, itulah ikhwan, kenangan dari Ramadan kepada kita. Kalau di Ramadan kemarin, hampir setiap malam kita bangun untuk sahur setengah jam atau sejam sebelum subuh untuk makan. Paling tidak 10 menit engkau bangun sebelum subuh untuk sholat 2 rakaat. Nah, begitu. Itu namanya kenangan-kenangan Ramadan. Di Ramadan kemarin, Masya Allah, ada yang sekian kali khatam Quran, 2 kali, 3 kali, 5 kali, 7 kali. Paling tidak sekarang ini jangan sampai luput 1 hari daripada Al-Quran, walaupun 1 lembar. Walaupun 1 lembar. Nah, inilah kenangan Ramadan untukmu. Engkau bisa bernostalgia dengan Ramadan.
Makanya dikatakan di antara sifatnya para ulama dan salihin itu mereka menjadikan setiap bulannya Ramadan. Bukannya sebulan sekali dalam setahun. Setahun penuh bagaikan Ramadan. Nah, ini kita bisa lihat hadis baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. "Lau ta'lamu ummati ma fi Ramadan latamannat an takuna as-sanatu kulluha Ramadan." Kalau seandainya umatku mengetahui keagungan yang ada di bulan Ramadan, maka mereka dipastikan akan berangan-angan. Kalau bisa setahun semuanya Ramadan semua. Nah, begitu. Kalau para salihin memang bukan hanya mereka berangan-angan, dan memang mereka telah menjadikan Ramadan setahun penuh. Nah, begitu ikhwani. Juga perihal hari raya, bukan hanya satu kali atau dua kali setahun. Al-muhibbin lillah kulla yawmin lahum a'id. Orang yang tenggelam dalam lautan mahabbah, lautan cinta kepada Allah, mereka setiap hari merayakan hari raya. Karena hakikat daripada hari raya adalah al-farah, bergembira dengan anugerah yang Allah berikan kepadanya. Dan sebesar-besar dan paling besar anugerah adalah bila mana di hari itu Allah Ta'ala berikan kepadamu anugerah berupa apa? Allah jaga dirimu dari maksiat. Nah, itu anugerah terbesar tuh di hari itu. Jadi anugerah itu bukan hanya berupa kenikmatan jasmaniah, bukan finansial, enggak. Anugerah itu lebih lagi dari perihal yang zahiriah itu, anugerah dari Allah berupa penjagaan, berupa perhatian. Kan luar biasa, seorang hamba yang diperhatikan oleh Allah. Allah jauhkan dirinya daripada maksiat. Itu hamba yang diperhatikan, disayang oleh Allah Ta'ala. Ya kan? Makanya perhatian itu mahal, ikhwan. Kalau kita punya guru, ya, punya orang tua, gimana kalau seandainya orang tuamu, gurumu memperhatikanmu? Wah, luar biasa. Kalau bahasa ininya, GR-nya luar biasa gitu. Dan kita bisa bedakan murid-murid yang diperhatikan oleh gurunya dan murid-murid yang gak diperhatikan oleh gurunya. Jauh berbeda antara dua itu. Begitu pula ada hamba-hamba Allah yang Allah berikan perhatian khusus kepada mereka. Dan ada hamba Allah yang Allah Ta'ala lemparkan mereka. Tak ada sama sekali dihiraukan oleh Allah Ta'ala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu dikatakan, وَمَنْ رَعَتْهُ الْعِنَايَةِ فِي الْمَجِيءِ وَالذَّهَبِ فَلَا يُبَالِي وَمَنْ خَانَتْهُ الْأَقْدَارِ خَابَ. Barang siapa yang mendapatkan inayah, perhatian dari Allah, maka nikmatlah hidupnya. Jangan dia menghiraukan apapun, cukuplah baginya perhatian Allah Ta'ala. Bakal mulus semua urusannya dunia akhirat, karena dia hamba yang diperhatikan. Tapi kalau seandainya dia tidak mendapatkan perhatian itu, dia hanya mengandalkan takdir, maka dia akan merugi. Maka carilah bagaimana engkau bisa mendapatkan perhatian khusus dari Allah Ta'ala. Nah, itu dia. Kalau seandainya hari itu engkau bisa terjaga dari maksiat, nah itulah hari rayamu. Sebagaimana dikatakan oleh Sayyidina Ali bin Abi Talib, وَكُلُّ يَوْمٍ لَا نَعْصِ اللَّهَ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ. الْيَوْمَ عِيدٌ. Hari ini kita berhari raya. Kemarin pun kita merayakan hari raya. Dan esok hari kita juga insya Allah akan merayakan hari raya. Loh, kok bisa? Bagaimana itu ya Imam? Beliau berkata, setiap hari yang kita tidak melakukan maksiat di hari itu, maka itu adalah hari raya. Berarti Allah Ta'ala memberikan perhatian khusus untukmu di hari itu. Nah, begitu ikhwan. Ya, semoga Allah jadikan setiap hari kita hari-hari Ramadan. Dan setiap hari kita bagaikan hari raya insyaAllah. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi ini ikhwan, ini adalah pertemuan pertama ya. Semenjak Ramadan kemarin, tidak sempat kita buka di bulan Syawal. Namun insyaAllah kita akan buka sekarang di bulan Dzulqa'dah. Dan pas banget memang bulan ini adalah bulan wafatnya pengarang kitab Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad. Beliau wafat di awal bulan Dzulqa'dah. Naam. Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad seorang ulama yang masya Allah luar biasa. Dan ajib, kemarin Al-Fagir hitung-hitung, beliau, ini kitab Risalatul Mudzakarah yang kita baca ini, ini adalah kitab pertama beliau. Beliau pertama kali mengarang kitab, ya, kitab ini, Risalatul Mudzakarah. Umur beliau waktu mengarang kitab ini berapa? 24 tahun. Nah, jadi ini kitab karangan beliau, karangan perdana ketika beliau berumur, kalau mau detailnya lagi kemarin saya hitung-hitung ya. Ini umur beliau waktu mengarang kitab ini 24 tahun 6 bulan 18 hari. Ini umur beliau ketika beliau mengarang kitab Risalatul Mudzakarah ini. 24 tahun 6 bulan dan 18 hari. Setelah beliau mengarang kitab Risalatul Mudzakarah, setahun setelahnya beliau mengarang kitab yang tenar itu di mana-mana dibaca, Risalatul Muawanah. Kitab Risalatul Muawanah karangan Imam Haddad, yang luar biasa kitab itu.
ringkasan daripada Ihya Ulumuddin dan apa namanya andalan bagi orang yang mau sampai kepada makrifat Allah Ta'ala. Itu beliau karang pada umur 25 tahun. Dasaratul Mu'awanah itu. Kemudian beliau mengarang kitab namanya Adab Sulukil Murid. Beliau karang pada umur 27 tahun. Setelah itu beliau mengarang kitab Ithafus Sa'il Bijawabil Masail pada umur 28 tahun. Jadi ketika beliau umur 20-an itu 4 kitab sudah beliau karang. Ini kitab Masya Allah semua ikhwan. Beberapanya kitab yang secara zahirnya tipis, tapi beberapa kitab seperti Ithafus Sa'il Bijawabil Masail itu luar biasa. Nah, soal jawab yang beliau tulis dan soal-soal yang tertera dalam kitab itu soal-soal yang sulit dan rumit dalam perihal ilmu zahir atau perihal ilmu batin. Nah, beliau di umur 27 tahun pula beliau mengarang Ratib. Nah, sering kita baca nih Ratib Imam Al-Haddad. Beliau karang Ratib itu pada umur 27 tahun. Dan pas banget beliau karang Ratib itu di tanggal 27 Ramadan. Naam, pada umur ke 27 tahun. Naam. Beliau naik haji. Dan ketika beliau dua kali naik haji. Ketika umur 36 tahun, ikhwan, pernah kita ceritakan di awal kitab kan ya biografinya Musonif. Ketika beliau umur 36 tahun beliau naik haji dan ratibnya itu Ratib Muhaddad tuh yang dikarang pada umur 27 tahun ketika beliau umur 36 tahun disambut dengan meriah oleh ulama Mekah dan Madinah dan dibacakan ratibnya di tengah-tengah Masjidil Haram dan Masjid Nabawi. Padahal pengarangnya masih ada dan masih muda, berumur 36 tahun. Luar biasa. Disebutkan dalam sejarah itu di bab mana? Di mana? Kalau di Masjidil Haram di Babus Safa beliau apa dibacakan ratib beliau. Kalau di Masjid Nabawi di Babur Rahmah dibacakan ratib beliau itu. Masya Allah ikhwan, luar biasa. Sepulangnya beliau dari mana? Dari haji. Lama lagi beliau enggak mengarang kitab sampai pada umur 54 tahun beliau mengarang kitab Nasaihud Diniyah yang sering kita baca itu. Di mana-mana. An-Nasaih Ad-Diniyah kana Imam Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi kuitang senantiasa. Kemana-mana bawa kitab Nasaih. Beliau kalau ceramahnya buka kitab. Yang beliau baca kitab itu An-Nasaih Ad-Diniyah. Ada terjemahannya Nasihat Keagamaan. Beliau tulis pada umur 54 tahun. Setelahnya beliau tulis Sabilul Iddikar pada umur 66 tahun, kemudian Ad-Da'wat Tamah pada umur 71 dan An-Nafa'isul Uluwiyah pada umur 81 dan yang paling terakhir beliau mengarang kitab Al-Fushulul Ilmiyah pada umur 86 tahun. 2 tahun setelahnya beliau wafat. Wa hakadha ikhwan. La ilaha illallah. Itulah Al-Imam Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Jadi kitab ini kitab perdana. Kitab pertama beliau. Beliau mengarang kitab Risalatul Mudzakarah. Baik. Dalam kitab Risalatul Mudzakarah ini kita sudah sampai masih bab pertama perihal membahas taqwa. Nah, dan seperti biasa musannif mengarang pola beliau dalam penulisan di kitab ini memulai dengan ayat suci Al-Qur'an, kemudian hadis-hadis Nabi SAW, kemudian perkataan para sahabat, kemudian setelahnya perkataan para tabi'in, nah, baru perkataan beliau. Nah, itu pola beliau di tiap-tiap tema. Dalam perihal taqwa mengenai firman Allah Ta'ala sudah kita selesai membahas bagaimana taqwa di Al-Quran. Dan barusan di pertemuan terakhir kita selesai membahas bagaimana taqwa di ahadis. Dan memang luar biasa ikhwan, kalau dibahas panjang lebar tak akan ada habisnya karena semua agama itu akan merujuk ke taqwa. Nah, hadis yang terakhir dibacakan. وَرُوِيَ أَنَّهُ عَلَيْهِ صَلَةُ وَسَلَمْ قَالَ لا تأكل إلا طعام تقي ولا يأكل طعامك إلا تقي. طيب. Dan diriwayatkan dari baginda SAW bahwasanya baginda bersabda لا تأكل إلا طعام تقي. Jangan engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Dan juga ولا يأكل طعامك, dan jangan ada yang memakan makananmu إلا تقي, melainkan orang yang bertakwa. Itu bunyi daripada hadisnya. Maknanya apa?
Ini diumpamakan, dicontohkan perihal makan, tapi yang sebenarnya dimaksud adalah kedekatan, persahabatan, pergaulan. Jangan engkau dekati kecuali orang yang bertakwa, dan jangan engkau kenal kecuali orang yang bertakwa, dan jangan ada yang mengenalmu kecuali orang yang bertakwa. Itu. Kalau mau engkau bertamu kepada seseorang, dia akan mengajukan makanan. Nah, kalau bisa jangan engkau makan kecuali makanannya orang yang bertakwa. Gitu. Juga kalau seandainya engkau menjamu orang-orang, yang engkau undang hanyalah orang-orang yang bertakwa. Jadi kalau bisa circle-mu itu, lingkaranmu adalah lingkaran orang-orang yang bertakwa. Begitu ya. Ini susah nih kalau zaman sekarang ya. Tapi ya kita hendaknya husnudzon, berhusnudzon ikhwan kepada siapa aja. Karena memang perihal, kenapa kok dicontohkan perihal makanan? Padahal yang menjadi inti adalah pergaulan, kedekatan, persahabatan. Tapi dicontohkan adalah makanan. Karena memang pengaruh makanan sangatlah luar biasa ikhwan. Nah, baginda bersabda dalam hadis yang ma'ruf. Wa dhakara rajulan yutilu safar. Asy'ats akhbar. Lakin umat qala yamuddu yadayhi faqala ya rab ya rab mat'amuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil haram fa anna yustajabu lah. Orang kalau seandainya makanannya itu enggak benar, walaupun dia banyak ibadah, walaupun dia banyak berdoa, hampa semua itu, hilang semua karena makanannya enggak benar. Atib ta'amak tustajab da'watuk. Dalam riwayat berkata, jagalah makananmu, niscaya doamu akan mustajab. Kalau lawannya, kalau seandainya orang makan apa yang ada, dia nggak perhatian dengan perihal makanannya, ya sudah, doanya nggak bakal mustajab. Nah, pengaruh makanan itu sangat luar biasa, ikhwan. Mengada seorang ulama yang luar biasa, akhlaknya bagus, dan ilmunya luas, sangat rendah hati, tawadhu luar biasa, orang semua takjub dengan akhlaknya. Tapi yang aneh di sini, dia punya anak, anaknya bandel, anaknya itu wah luar biasa, orang semua pada bingung, ini beneran ini anaknya fulan, kok jauh banget sama kayak abahnya, jauh banget dari abahnya, akhlaknya kagak mirip, enggak demen sama ilmu, nakal, bandel, kok bisa. Sampai-sampai ada teman daripada abahnya itu pas datang ke rumahnya untuk pintu, tahu-tahu yang bukain anaknya, dijawab dengan kasar, bingung si tamu ini. Datanglah tuan rumah si bapak tadi yang bagus akhlaknya itu, masya Allah, seorang ulama besar ma'ruf. Temannya bilang, fulan tadi yang bukain pintu itu siapa? Katanya, anakku. Bener itu anakmu? Iya bener. Kok lain ya? Ah, dibilang kayak gini sama bapaknya, jangan kau heran, semua ini salahku. Kenapa? Pada suatu hari aku diundang oleh tetangga orang baik, bukan orang jahat, enggak, tetangga orang baik. Aku diundang oleh tetangga nih, si bapak ini masya Allah padahal menjaga makanannya luar biasa. Namun pada malam itu aku diundang oleh tetangga, kebetulan dia menyajikan jamuan. Malam hari itu luput dari benakku untuk perihal perhatian terhadap makanan. Langsung aku makan, aku lahap makanannya, kenyang luar biasa. Ketika aku pulang ke rumah di malam hari itu, aku bersama istriku tidur. Nah, dari malam itu akhirnya tumbuhlah benih di perut istriku dan hamil, dan lahirnya anak ini. Bingung temannya, salahnya gimana? Ya salahnya, semua itu dampak daripada makanan yang aku makan, punya tetangga. Jadi kayak gini anak akhirnya. Padahal, masya Allah, si bapak ini perhatian betul sama makanannya. Wah, pas, malam hari itu aja dia luput. Tapi akhirnya jadi kayak gini nih, ini anak. Bingung temannya, masa? Ya, begitulah perihal dampak daripada makanan. Oh. Kan ada seorang minas salihin, ada seorang anak muda. Ini masya Allah, anak muda yang masya Allah menjaga dirinya dari awal, perhatian terhadap makanannya. Sampai akhirnya dia nikah.
dengan perempuan yang masya Allah juga, seorang perempuan yang solehah, menjaga makanannya gitu. Si perempuan senantiasa bilang ke suaminya, abang kalau bahasa gitu ya, abang, kami sanggup untuk menahan lapar, namun kami tak sanggup untuk menahan perihnya api neraka. Maka jangan kau bawa, jangan kau masukkan ke rumah ini kecuali makanan yang kau yakin halalnya. Siap, dijamin sama suaminya gitu. Jadi masya Allah, wah, terjaga. Sampai akhirnya istri itu hamil, lebih dijaga lagi apa yang masuk ke istrinya. Sampai lahirlah si anak, dijaga betul-betul makanan apa yang dikonsumsi oleh anak itu. Jadi masya Allah ini anak luar biasa, yang terjaga. Bukan cuma dari yang haram, yang syubhat pun enggak. Enggak pernah dikonsumsi sama sekali. Yang perihal yang yakin halalnya baru dikonsumsi. Sampai suatu hari ketika musim haji, ada rezeki nih sekeluarga nih, si bapak, si istri dan si anak, barang-barang mereka pergi haji. Ketika mulai menunaikan ibadah haji, ya masuk. Nah, mereka ihram, mereka wukuf di Arafah. Pas mau tawaf. Nah, jadi tawaf ifadah ini, tawaf rukun di haji. Kagak sah haji kecuali dengan tawaf ifadah. Pas di tawaf ifadah, itu si anak pingsan. Si anak ini belum baligh, tapi enggak apa-apa ya, katanya buat haji, ya sunnah. Hajinya orang yang belum baligh. Pingsan si anak ini. Bangun. Setiap tawaf pingsan. Oke, kita tunda tawafnya hari kedua. Tawaf lagi, pingsan lagi si anak itu. Setiap dia mau tawaf, dia menunda hari ketiga. Setiap tawaf pingsan lagi. Ya bingung bapaknya. Wah ini muskilah ini, kagak sah-sah nih tawafnya si anak ini. Kalau tawafnya kagak sah, ya muskilah. Gantung dia. Belum tahallul. Ada cuma tahallul awal, tahallul tsani enggak ada. Ya kasihan si anak ini, gimana jadinya? Diusahain tawaf dengan sadar enggak bisa. Pasti pingsan di tengah-tengah tawaf. Nih, kalau orang tawaf pingsan kan enggak sah jadi tawafnya. Akhirnya mereka nyari siapa tokoh ulama yang ada di Mekah saat itu. Datanglah mereka ke sosok ulama yang waktu itu kebetulan seorang ulama yang masya Allah alim dan juga wali dan saleh, nawir. Dilihat seorang mufti ini ngelihat si anaknya nih, masya Allah katanya, ngelihat bapaknya begini, ada apa gerangan ini, anakku ini setiap tawaf dia pingsan. Ya muskilah, akhirnya gak sah-sah tawafnya, gimana ceritanya kita bisa tahallul tsani. Dengan kesolehan si mufti itu, dia bilang anakmu ini pasti gak bakal bisa dia tawaf gak pingsan, pasti dia pingsan. Lalu gimana solusinya? Kalau mau solusi ada solusi, tapi kau harus buat solusi ini. Soalnya ini adalah solusi, satu-satunya solusi bagi dia. Gimana? Kau bawa anakmu ini besok beli korma. Beli korma, engkau beli 10 butir korma. Nah, engkau beli 10. Tapi satu korma engkau ambil tanpa izin. Jadi 11 semuanya. Yang 10 engkau beli, yang satunya ambil tanpa izin. Langsung si pemuda itu bilang, "Duh, enggak boleh, Ustaz." Masa sih mufti kasih fatwa yang kayak gitu? Itu kan haram hukumnya. Mufti itu bilang, "Ana juga tahu itu haram hukumnya, tapi ini solusi satu-satunya untukmu. Kalau enggak mau, ya sudah, ana jamin pasti anakmu senantiasa akan pingsan." Enggak ada cara lain, enggak ada, cuma ini caranya. Ya sudah, karena itu solusi satu-satunya, besok dia pergi ke mana, ke tempat orang jual korma. Dibeli 10 butir korma, yang satunya dia ambil tanpa izin. Nah, 11 itu dikasih makan ke si anak itu. Si anak makan 11 butir korma. Nah, deh, besok langsung tawaf. Insya Allah dia gak pingsan. Bener tahu-taunya. Besoknya tawaf lancar. Lancar. Gak pingsan. Kelar deh akhirnya tawafnya, kelar sa'inya, kelar tahallul, sudah tahallul awal dan tahallul tsani, kelar hajinya sah. Nah, si bapak ini penasaran, ini solusinya kok begini. Dia datang ke si mufti itu lagi. Pak mufti, ini kok begini ya, gimana solusinya kok begini? Iya, si mufti itu berkata kepada si bapak ini, aku ketika melihat anakmu, anakmu itu masya Allah bersih, murni, dan engkau telah menjaganya dari kecil. Betul, aku dan istriku telah menjaganya dari kecil, semenjak dia dijanin.
dijaga dari makanan yang gak halal. Nah itu dia. Ketika dia tawaf, terbuka olehnya alam yang lain. Dia melihat perkara yang gaib. Dia masih belum kuat, masih kecil. Makanya dia pingsan. Karena saking murni dan jernihnya si anak itu, ketika tawaf terbuka semuanya, gak pingsan, gak kuat dia, pingsan. Dan terus seperti itu. Satu-satunya cara, kita harus menutup lagi perihal itu. Gimana caranya? Kasih perihal yang syubhat, langsung ketutup. Begitu. Nah makanya itu dia. Ente beli 10 korma itu, yang satu ente ambil tanpa izin. Nah itulah. Gini, kalau mau engkau kembalikan kemurnian anakmu ini, besok engkau datang lagi ke tukang korma itu, minta izin, minta keikhlasan, minta redonya satu korma yang kau ambil tanpa izin itu. Ya sudah. Dan berkata si mufti itu, sebenarnya wahai fulan, kalau engkau mau jujur, luar biasa ini upayamu, ini sudah luar biasa menjaga anak ini. Dan sebenarnya biarlah anakmu ini tidak sah tawafnya karena dia pingsan, dan tidak sempurna hajinya karena belum melaksanakan tahallul tsani, itu lebih mending daripada engkau nodai dia dengan satu butir korma syubhat itu. Mending enggak apa-apa, enggak sah hajinya daripada ternoda dia dengan satu butir korma itu. Nangis si bapak itu akhirnya. Tapi gimana lagi, itu solusi dan sudah dikerjakan. Sudah buru-buru izin sama tukang korma itu. Nah, ya khair. Datang tukang korma itu, diceritain begini, "Oh, ikhlas dia. Ya sudah enggak apa-apa." Hadiah itu, enggak usah bayar, hadiah itu. Sudah. Masya Allah. Senanglah si bapak itu. Sudah kelar semuanya. Nah, ceritanya dia mau pulang nih. Kalau mau pulang, ada namanya tawaf wada. Pas tawaf wada, si bocah itu pingsan lagi. Bapak ya bilang, enggak apa-apa, enggak sah tawaf wadanya. Aneh mending bayar fidyah daripada diternodai. Enggak apa-apa, enggak sah tawaf wadanya. Si bapak, si ibu tawaf wada kayak biasa. Tapi si anak ini pingsan lagi. Biarin, enggak usah tawaf wada. Di mazhab Syafi'i itu wajib, tapi di mazhab yang lain seperti Hanabilah itu hukumnya sunnah. Dan di mazhab Syafi'i juga tawaf wada itu kalau enggak, orang enggak tawaf wada, hukumnya sah-sah aja. Kan min wajibatul haj itu. Tapi kena bayar fidyah, kena dam. Nah, itu ikhwan. La ilaha illallah. Sebagian salihin mereka itu ada sinyal ya. Kalau kan kita ada sinyal nih. Sinyal, kalau yang kita punya sinyalnya HP, sinyalnya apa? Kalau sebagian kaum salih mereka ada sinyal. Kayak aja antena. Apa? Kalau seandainya makanan yang disajikan ke mereka itu tidak halal, itu bergerak jarinya. Sebagian para tabi'in katanya, aku mau memanjangkan tanganku mengambil makanan. Kalau seandainya aku ada satu urat katanya, di tubuhku ada satu urat yang bisa mendeteksi ini halal atau enggak halal. Kalau enggak halal, gerak tuh urat tuh. Oh, enggak halal nih berarti. Kan sebagian guru-guru kita di sono menceritakan seorang tabi'in yang luar biasa kayak gitu. Wah, dia mah satu urat. Kalau kita, semuanya badan bergetar kalau menghadapi hal yang haram. Yang satu urat, sesak badan semua geter. Oh, enggak halal nih. Alafu. Banyak orang yang was-was ya. Banyak orang yang was-was pas sholat. Sering kita lihat kan orang yang was-was. Allahu Akbar. Wah, enggak sah. Allahu Akbar. Targetnya bagus. Berhati-hati. Biar sholatnya yakin sah. Wudunya Masya Allah lama. Niatnya enggak pas. Gitu. Kayak gitu kan biasanya kan. Berapa kali basuh muka? Kenapa ya? Badapan? Enggak pas. Aduh. Padahal enggak sebegitunya susah. Dia nyusahin dirinya sendiri dengan was-wasnya. Tapi pernah enggak nemu orang yang was-was dalam perihal makanan halal atau haram? Enggak ada dalam sejarah itu. Semestinya ini yang patut diwas-waskan daripada sholatmu. Makanan, aneh was-was nih. Halal atau haram ya, udah aneh tinggalkan. Nah itu semestinya kalau mau was-was, mendingan di makanan daripada di sholat. Daripada di wudhu. Nah silahkan was-was-was-was-was-wasnya. Kalau makanan, kalau minuman, kalau sholat, enggak perlu untuk diwas-wasin. Nah, begitu ikhwan. Soal Nabi Muhammad, Allahumma salli alaihi. Nah, yang dikatakan, la ta'kul illa ta'ama taqi. Jangan engkau makan kecuali makanan orang yang bertakwa. Yang terjamin halalnya. Gitu. Ini gimana sekarang kita di akhir zaman? Kan dalam hadis dikatakan akhir zaman itu kita pasti akan terkena riba. Kalau enggak kena ribanya, kena debunya.
Ada cara mengakalinya, ikhwan. Cara ini dipakai oleh beberapa ulama ya. Untuk gimana kita menjamin kehalalan apa yang kita konsumsi. Kana al-Imam Abdullah bin Abdurrahman ibn Syekh ibn Salim, seorang ulama besar di Hadramut di kota Syekh. Beliau pakai cara ini, cara ada. Kalau mau lihat konteksnya ada di kitab Fathul Mu'in atau Hasyiahnya Al-Talibin. Kalau seandainya engkau membeli makanan ya dengan uang yang cash, ya, itu makanan itu halal, itu halal itu, tapi halal atau haramnya tergantung uang yang engkau beli nih. Kau dapat dari mana uang nih? Uang haram maka itu otomatis jadi makanan yang haram, walaupun cuma roti contohnya atau beras. Kalau ini uang yang halal, insya Allah jadi makanan yang halal pula. Insya Allah prosesnya bagus. Tapi kalau seandainya engkau beli makanan ini dengan ngutang dulu, engkau beli makanan itu dengan ngutang, kemudian engkau bayar, tapi harus cepat-cepat bayar ya, jangan lama-lama, ntar lupa. Nah, gitu. Engkau bayar. Nah, kalau seandainya uang yang engkau bayar itu ada syubhatnya, itu tak akan berpengaruh terhadap makanan yang engkau beli. Jadi caranya gitu. Beli makanan dulu, makan, sudah kelar, baru bayar makanannya. Nah, insya Allah kalau seandainya uang itu uang syubhat, ini tidak akan ngefek kepada makanan yang engkau sudah makan. Nah, ini ada nasnya di kitab Fathul Mu'in. Nah, dengan ini engkau bisa menjamin insya Allah makanan yang engkau konsumsi halal. Soal Nabi Muhammad. Tapi jangan disalahgunakan ya, solusi ini. Orang salah guna ntar. Enggak, rohah kata Ikhwan. Baik. Oke, hadis yang kedua. Nah, ini sudah masuk dalam cerita para sahabat sekarang. Waqalat Aisyah, berkata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Gal ma a'jaba Rasulullah syai'un minad dunya wala a'jabahu ahadun illa an yakuna dha tuqa. Oh, luar biasa ini. Gal tidaklah membuat Rasulullah takjub perihal apapun dari dunia ini. Biasa-biasa saja. Wala a'jabahu ahadun, dan Nabi SAW tidaklah takjub kepada seseorang walaupun orang itu hebat, bisa ini, Nabi tidak takjub kecuali illa an yakuna dha tuqa, kalau orang itu hebat ketakwaannya baru Nabi takjub. Jadi yang membuat Rasulullah takjub kepada seseorang bukanlah kegantengannya, kekayaannya, sama sekali tidak dianggap perihal dunia itu, biasa-biasa aja Rasulullah. Walaupun siapa yang baginda SAW hadapin, orang yang terkenal, orang yang viral, biasa-biasa aja. Kecuali kalau orang itu takwa, tuqa, bagus ketakwaannya, baru Nabi SAW takjub sama dia. Wah, masya Allah. Nah, ini dia ikhwan. Mizan ini harus kita gunakan. Banyak orang ketika melihat idolanya, wah, langsung gimana gitu kan. Mati-matian, dia pengen deket. Engkau membuat idolamu mereka. Ngerinya engkau akan bersama mereka nanti di hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Jangan engkau idolakan kecuali orang yang engkau bangga dengan kebersamaannya di akhirat nanti. Gitu ya ikhwan. Karena kan almar'u ma'aman ahab, seorang itu akan bersama yang orang, bersama orang yang ia cintai. Seorang itu akan bersama orang yang ia idolakan. Bersama dengannya di dunia, bersama dengannya di barzakh, juga bersama dengannya di akhirat. Makanya jangan kita mengidolakan kecuali orang-orang yang kita bangga bersama mereka, bukan cuma di dunia, di akhirat nanti. Jadi Nabi SAW tidaklah takjub dengan perihal apapun dari dunia ini ya, sama sekali tidak. Dan tidaklah Nabi SAW takjub dengan seseorang kecuali kalau seandainya orang itu punya ketakwaan yang tinggi. Qala Aliun karramallahu wajha. Nah, sekarang beliau menukil perkataan sahabat sekarang. Berkata Sayyidina Ali karramallahu wajha, Ali bin Abi Thalib, dan semua tahu siapa Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, sepupunya Rasulullah dan juga mantunya Rasulullah SAW. Sayyidina Ali bin Abi Thalib ini adalah sahabat yang lahirnya di mana? Di dalam Ka'bah. Ini jarang terjadi ini. Beliau lahir di dalam Ka'bah. Gitu. Cuma ada dua orang dalam sejarah yang lahir di dalam Ka'bah. Di antaranya Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ibunya namanya siapa? Fatimah binti Asad. Itu ibunya Sayyidina Ali. Jadi ibunya Fatimah namanya, istrinya juga Fatimah. Nah, ini ada faedah ini. Ada faedah kan
Dahulu Habib Umar menceritakan dari gurunya Habib Muhammad Al-Haddad, kalau seandainya nama istrimu itu sama seperti nama ibumu, nah itu dijamin insya Allah jadi keluarga yang harmonis. Nah, kayak gitu. Kalau seandainya istri ente sama namanya kayak ibu. Atau engkau punya anak perempuan. Anak perempuanmu diminang oleh laki-laki. Laki-laki itu namanya sama kayak namamu. Nah, insya Allah anakmu jadi keluarga yang harmonis. Mantumu sama namanya dengan namamu. Itu juga sama. Tapi jarang kayak gitu ya. Untung-untungan sejatuhnya. Susah kalau dicari. Ente namanya siapa ya? Fulan. Oke. Ente punya mantu sama namanya sama kayak ente. Masya Allah, insya Allah khair. Min alamatul khair katanya itu. Kayak Sayyidina Ali. Istrinya sama namanya kayak ibunya. Namanya Fatimah. Fatimah binti Asad, ibunya Sayyidina Ali itu. Wah, kata. Dan sepakat para ulama berkata, ulama muhaddisin berkata, sahabat yang paling banyak hadis menceritakan manaqibnya Sayyidina Ali bin Thalib. Jadi ada sahabat yang melebihi Sayyidina Ali daripada manaqib-manaqib yang baginda Nabi Muhammad SAW ceritakan tentang keutamaannya. Nomor satu Sayyidina Ali. Baru nomor dua antar siapa? Sayyidina Umar atau Sayyidina Abu Bakar Siddiq atau yang lain. Tapi kebanyakan hadis menceritakan tentang manaqib Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Bahagia. Siapa yang berkata seperti itu? Imam Ahmad bin Hanbal. Ma ruwiya syai' aksar min manaqib Ali. Tidak ada riwayat yang lebih banyak daripada riwayat Sayyidina Ali menceritakan tentang manaqib-manaqibnya. Bahagia. Berkata Sayyidina Ali karamallahu wajhah, innahu la yahiju ala taqwa zar'u qawmin. Wa makna yahij ay yahlik. Bahwasanya la yahij, tidaklah akan hancur atau musnah atau rusak, ala taqwa, bila mana dilandasi atas ketakwaan, zar'u, zar' artinya tanaman, qawmin, suatu qawm, bila mana seorang menanam, ini contoh sahaja ikhwan, menanam sesuatu dan itu orang bertakwa, dijamin insyaallah tanamannya itu enggak bakal hancur. Dijamin tanamannya akan subur karena dia menanamnya atas dasar takwa. Ini hanya contoh ikhwan, menanam, dan semuanya menanam, berusaha, memulai proyek, wahakara, mulai suatu usaha apapun, kalau seandainya dia landas itu dengan takwa, dijamin insya Allah dia akan berhasil dan akan goal proyeknya itu ikhwan. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Nah, itulah kuncinya ya kawan. Tadi Sayyidina Ali berkata bahwasanya tidaklah akan hancur tanaman orang yang bertakwa. Juga sama, tidaklah akan sial orang yang bertakwa dan tidaklah akan kecewa orang yang bertakwa dalam usahanya apapun, usaha dunia ataupun usaha akhirat. Makanya penting sekali takwa. Takwa adalah modal dunia dan akhirat kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Pintar-pintarlah kita mengambil bekal dan sebaik-baik bekal adalah takwa katanya. Wa qala Qatadah. Nah, sekarang beliau beralih kepada tabi'in. Berkata Qatadah. Siapa Qatadah? Hadza ma'ruf. Seorang tabi'in namanya Qatadah bin Da'amah As-Sadusi dari Basrah, Irak. Beliau ini adalah di antara muridnya Sayyidina Anas bin Malik dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Qatadah bin Da'amah As-Sadusi berkata al-Imam Az-Zahabi, kana ahfadhu ahli al-ard. Beliau adalah manusia yang paling hebat hafalannya. Nah, berkata Imam Az-Zahabi tentang beliau ini. Dan beliau berkata, ma wa'aitu syai'an illa hafidhtuhu. Tidaklah aku mendengar sesuatu melainkan aku menghafalnya langsung. Jadi ngapalin cuma sekali ikhwan. Dengerin sekali aja langsung hafal. Baca sekali langsung hafal. Ada orang-orang kayak gitu tuh, ada. Dan beliau sampai tua kayak gitu, bukan masa mudanya saja, enggak, sampai tua pun beliau seperti itu. Sekali mendengar langsung hafal dan kuat hafalannya. Sekali membaca langsung hafal dan kuat. Nah, begitu tuh. Kalau kita berapa kali dengar? Berapa kali dia baca satu halaman, satu lembar Quran tuh? Berarti perlu waktu kita untuk hafalnya. Ada yang setengah jam, ada yang sejam, ada yang 2 hari. Masya Allah. Kalau beliau sekali baca langsung hafal.
Dan perihal-perihal yang kayak gitu itu banyak di karangan para salihin dan para ulama yang terdahulu. Di antaranya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu sekali baca hafal langsung. Makanya Imam Syafi'i itu kalau baca kitab, ini halaman ini beliau buka, halaman ini beliau tutup. Gitu. Dibaca halaman yang ini. Satu-satu bacanya. Satu baris, satu baris. Baris yang bawahnya ditutup sama dia. Orang nanya, kenapa? Ente kok begitu cara bacanya? Iya. Kalau seandainya ini kebuka, baris yang kedua, ketiga kebuka, aku ngeri. Aku baca baris pertama, baris kedua, tahu-tahu mataku pindah ke baris ketujuh atau mataku pindah ke halaman sebelah. Ini masuk dalam memori akhirnya. Enggak turut akhirnya. Enggak rapi kitab ini. Oke, dia baca satu baris yang semua ditutupin. Ngeri ntar matanya ngelihat yang di bawah atau yang ke samping masuk hafalan akhirnya itu. Karena memang sekali baca langsung hafal. Hakala Imam Syafi'i. Dan beliau mengeluh tentang hafalannya kepada gurunya. Syakautu ila waqi'in su'a hifzi. Aku pernah mengeluh kepada guruku buruknya hafalanku. Kenapa? Karena pernah sekali beliau sekali baca enggak hafal, perlu dua kali. Wah, bahaya ini. Aku mengeluh kepada guruku buruknya hafalanku. Kenapa? Karena enggak hafal cuma sekali. Butuh dua kali. Pernah beliau seperti itu. Ini beliau vonis ini hafalan yang buruk. Mengeluh kepada gurunya. Farshalna ila tarkil ma'asi, maka guruku memberikan saran. Saran. Apa? Kau tinggalkanlah maksiat wahai Syafi'i. Maksiat apaan? Ada Imam Syafi'i. Jauhkanlah dirimu dari maksiat. Wa akhbarani bi anna al-'ilma nurun wa nurullah la yuhda li'asim. Dan guruku itu mengabarkan kepadaku bahwasanya ilmu itu cahaya dan yang namanya cahaya Allah tidak akan berikan kepada hamba yang bermaksiat. Itu cerita Imam Syafi'i sama gurunya Waqi', Waqi' bin Jarrah. Wah, luar biasa ya, kawan. Hada Qatadah, Qatadah bin Da'amah As-Sadusi. Banyak ini, beliau ini terkenal dengan kuat hafalannya dan ma'ruf itu beliau di kalangan para muhaddisin dan di kalangan para ulama. Beliau ini Qatadah sering kita dengar namanya di dua, di hadis dan di tafsir. Nama-namanya banyak dalam ilmu tafsir. Beliau mengambil juga tafsir daripada gurunya Abdullah bin Mas'ud dan daripada Anas bin Malik. Wahakala. Naam. Beliau berkata, maktubun fit Tawrah, tertulis dalam kitab Taurat bahwasanya ittaqillaha wa mut haitsu syi'ta, bertakwalah engkau kepada Allah dan terserah engkau mau mati dalam keadaan apapun, tenang aja. Inti kalau sudah takwa sudah gampang, inti mau ngapain aja terserah, mau matinya bagaimana terserah, engkau sudah terjamin. Kenapa? Karena engkau punya takwa. Hakata yaqul. Wa qala al-Amash, dan berkata seorang tabi'in juga yang bernama A'mash. Nah, ini A'mash ini begini, kalau sebenarnya kalimat A'mash itu orang yang matanya kurang sempurna, melihat satu mata sempurna yang satunya agak miring sebelah gitu. Nah, itu namanya A'mash dalam bahasa Arab. Ataupun yang satunya itu enggak terlalu jelas. Ini julukan beliau. Namanya sebenarnya Sulaiman bin Mahran. Terkenal dengan julukannya beliau ini. Itu ada dalam perihal ilmu hadis kan, beberapa ulama terkenal dengan julukannya padahal itu suatu kekurangan. Oh, menjadi ghibah kah? Ketika kita bilang kayak gitu, A'mash, ada lagi A'raj. Kata ulama hadis, enggak, kalau seandainya itu sudah menjadi julukan yang tenar baginya, maka sudah enggak dianggap ghibah lagi. Wah, kata. Al-A'mash, ini juga, ini seorang ulama yang tenar di Kufah. Murid daripada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nah, kalau A'mash ini tabi'in yang junior. Kalau Qatadah tadi termasuk tabi'in yang senior. Qatadah itu sekelas, selevel dengan Sa'id bin Musayyib dan juga Hasan al-Basri. Tapi kalau A'mash ini murid-muridnya. Tabi'in generasi keempat. Sulaiman bin Mahran. Yang terkenal dengan Al-A'mash. Sama juga beliau kuat hafalan. Nah, kalau A'mash ini terkenal dengan ibadahnya. Dikatakan dalam manaqib, ini luar biasa ikhwan. Beliau itu umurnya 84 tahun. Beliau berkata, selama 70 tahun, berarti ya dari umur beliau 14 tahun lah kira-kira. Selama 70 tahun, beliau tak pernah absen dari sholat berjamaah dan di belakang imam langsung. Sholatnya pasti berjamaah, banyak jamaah. Pasti imam takbir Allahu Akbar, dia langsung takbir juga Allahu Akbar. Enggak pernah absen selama 70 tahun. Wahakara. Rajul mustajab doa katanya. Mustajab doanya A'mash.
Berkata Amash, man kana ra'su malihi taqwa kallatil alsinatu an wasfi ribhih. Barang siapa yang menjadikan takwa sebagai modalnya, maka tak akan bisa lisan atau lidah manapun mengungkapkan berapa besar keuntungannya. Kalau modalnya takwa, untungnya berapa? Ah, enggak bisa dihitung. Kalau modalnya takwa. Insyaallah kita akan bahas lagi perkataan A'mash ini. Kita akan bahas nanti di pertemuan akan datang juga perkataan yang setelahnya, Bishr Al-Hafi, seorang ulama yang dinamakan Bishr Al-Hafi. Al-Hafi artinya nyeker. Kenapa sih beliau dijulukan dengan Bishr yang nyeker? Enggak pakai sendal deh. Iya betul. Beliau enggak pakai sendal dan enggak mau pakai sendal. Ada ceritanya itu. Insyaallah kita akan ceritakan nanti di pertemuan akan datang. Rabbana insyaallah yabarakna walakum. Wa ya'idna a'waid as-salihin fi ayamihim wa layalihim wa yaj'al ayyamana kullaha 'id wa sa'atana kullaha 'id. Wa 'id 'alaina fi a'waid Ramadan wa 'awaid ma anzalallahu ta'ala 'ala kullin khullas 'ibadihi as-salihin fi ayamihim wa lahadhatihim. Rabbana insyaallah yukrimna wa iyyakum bikamal husn khatimah husn sabiqah. ويبرنا في الأقوال لكم في الأرزاق الحسي والمعنوية الظاهر الرباطنة على هذه النية وكلنية صالحة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. الفاتحة.